Terus mana dong? Lanjut ya. Hidup untuk berbagi. Arti Natal merupakan di mana kasih Bapa mengeruniakan anak-Nya yang tunggal bagi kita semua. Ibadah yang mengimpartasikan kehidupan Kristus di dalam hidup kita, sehingga di dalam ibadah raya kita bisa mendapatkan hati yang baru, semangat yang baru, dan jiwa yang baru di dalam Kristus. Hadirilah juga pemahaman Alkitab. Ibadah pemahaman Alkitab adalah tempat yang tepat untuk Anda bertumbuh menjadi kuat di dalam karakter Yesus Kristus. Bagaimana caranya supaya kita bisa membagi hidup dengan orang lain? Ya, supaya kita bisa berbagi kehidupan dengan orang-orang yang membutuhkan. Hadirlah doa pengurapan. Melalui doa pengurapan, kita bisa merasakan kasih Bapa, lawatan Bapa dalam kehidupan kita. Bawalah anak-anak Anda untuk mengikuti Kids Revival dalam gereja anak. Pastikan setiap anak-anak Anda sudah menjadi pahlawan Kristus sejak mereka kecil. Hadirlah menara doa dan doa puasa. Melalui doa-doa Anda akan mengubah hati Bapa. Guys, datang dan bergabung bersama kami dalam ibadah pemuda Masteria, tempat di mana seluruh anak muda akan mengalami lawatan Allah secara luar biasa. Don't miss it, guys. Semoga Natal bukan hanya ada pada bulan Desember saja, melainkan seluruh hidup dalam hati kita. Akhir kata saya, Yotan Sutanoto Lalu, dan saya Priscilian mengucapkan selamat hari Natal tahun 2012 menjelang tahun baru 2013. Like to share. God bless you. Merry Christmas.